Di siang ini ya karbunya bocor, minta tolong benerin kan. Dibuka ternyata apa, baut karbunya tinggal satu. Jadi nggak perlu nyeting, nggak perlu apa, cuman pasang baut selesai. Jadi itu saya masih bilang, kalau troubleshooting jangan cari yang susah, cari yang gampang dulu. Contohnya ini, ini motor mati setahun, ini dinyalain, baru baru nikah orangnya, jadi pingin nggak tahu ya ngapain kok nyalain motor kayaknya. Ini P 80 tahun 80. Jadi belakangan motor-motor kayak gini mulai lagi rame di pasaran dan pasar utamanya pasar V series lah. Dan saya yang suka dari motor ini, saya nggak suka skoknya ya, karena skoknya model kayak saya bilang skok kuda lumping, karena dia mainnya ketika direm. Cuman salah satu fitur yang saya suka dari motor ini itu ada di sini. Ntar susah. Nantiin dong. Ya, jadi loh, wah enggak keren ini. Nah, jadi ada propnya ya kan, kelihatan canggih banget. Dan ini masih utuh, masih original, termasuk indikator bensin ini harusnya masih fungsi ini sebenarnya, sangat sederhana. Kemudian kita punya toolbox di kanan kiri. Jadi ini toolbox isinya, kalau dibuka ini toolbox kunci, cuman saya nggak mau buka karena takut patah. Jadi ini salah satu motor Yamaha pertama tahun itu yang pakai sistem auto loop atau uli samping otomatis. Jadi kita nggak perlu pre-mixing lagi kayak dulu, kayak Vespa dan sebagainya. Jadi ini cukup cukup canggih di zamannya. Dan ini kondisi mesinnya masih, bentar. Ya, akinya nggak nyala, cuman jadi motor ini harusnya masih pakai platina, cuman ini sudah ganti CDI. Yang sudah pakai CDI generasi setelahnya itu, atau Deluxe V80 Deluxe robot yang pakai apa? Laci di depan. Dengerin suaranya. Dan nggak ada ngerincing, nggak ada bunyi-bunyi kayak kristal sama RC itu. Jadi mesin bener-bener set nih. Jadi ya harusnya cari dua tak ya, kayak begini. Dan ini masih jadi dulu 5-6 tahun yang lalu, saya masih ingat beli motor ini di Loaan itu masih 400-500 ribuan pakai surat. Sekarang nggak ada dari motor ini di bawah 1 juta. Kondisi busuk nggak ada. Rata-rata sekarang semua di marketplace harganya 2 juta, 2 juta 100. Ya oke, cuman 2 juta 100 harusnya udah dapat ori ya. Atau ini kayak gini. Cuman rata-rata di marketplace. Iya, jadi itu. Video singkat aja, cuman pendek. Jadi intinya itu, kalau benerin barang-barang apapun, jangan cari yang susah. Cari yang paling gampang, cari prinsip yang paling sederhana. Jadi supaya nggak pusing ketika nanti. Jadi ya, itu aja. Dah. Oh ya, satu lagi sebelum selesai. Ini armnya udah pakai arm RC ya. Jadi ya PNP. Jadi karena telemetri skoknya mirip, jadi anting skoknya bisa dipakai RC 80, RC 100 bisa pakai ini. Karena sumbu rodanya hampir sama. Jadi ya semoga dapat ilmu itu aja.